perhatian. Video ini mengandung keabsurdan, ketidakjelasan dan skill amatir tingkat receh. Harap waspada dan bijak terhadap pengaruh mental Anda. Semoga terhibur. The most disliked video in the history of YouTube. Halo, what's up teman-teman? Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. YouTube Rewind 2019 International udah rilis. Kalau YouTube Rewind 2019 Indonesia, nggak tahu ya, mungkin nggak ada. Tapi yang mengejutkan adalah di sini, Atta Halilintar, Indonesian YouTuber, masuk di dalam YouTube Rewind 2019 International. Oke, tapi 2018 itu YouTube Rewind yang lalu yang internasional itu kan seperti kita tahu ya, itu view-nya banyak, dislike-nya juga banyak. Berapa? Kalau per hari ini nih 6 Desember itu 2018 itu ada 186 juta view dengan dislike berapa, lupa gua. Bentar. Tadi berapa? 10%-nya lah, 17 juta dislike. Nah, tadi pagi atau hari ini 6 Desember 2019 di penghujung akhir tahun 2019 ini YouTube Rewind International udah rilis guys. Dislike-nya tapi udah 10% juga. Sementara kita cek udah ada 1,3 juta like, 2,6 juta dislike. Like. Dan yang lucunya ya, gue nggak akan screenshot atau nggak akan tampilin ya. Yang pasti di sini netizen 62, negara 62, Indonesia ini banyak yang terima kasih Atta membuat YouTube Rewind ini. Intinya nggak tahu, ngejelek-jelekin, ngerendahin gara-gara Atta Halilintar atau bukan. Tapi yang pasti, from my humble opinion ya, kita harusnya bangga. We should be proud to be Indonesian, karena Atta Halilintar udah mewakili Asia, udah mewakili Indonesia, juga bisa masuk dan dihormati ya. Disegani, ya seenggaknya bukan disegani sih. Yang penting dapat value, Atta Halilintar selamat, bisa masuk YouTube 2019 internasional. Dan harusnya kita berbangga, jangan mencibir lah, jangan bully-bullian. Kita harus kasih support untuk Atta, untuk teman-teman YouTuber lainnya, juga untuk diri kita sendiri. Yang pasti kita harus tambah semangat, motivasinya tambah kreatif lah, oke? Okay? Nah, jadi bukan gara-gara Atta Halilintar, mungkin ya. Tapi komennya lucu-lucu. Kalau lu nggak percaya, silahkan cekidot sendiri. Gua sediain linknya di deskripsi bawah. Link YouTube, juga tribute untuk Jawet, ataupun pertama kali video yang nge-vlog. Karena kan rata-rata top 5 besar, top 10 besar YouTuber teratas di Indonesia itu kan tentang vlog ya. Jawet, ya pokoknya legend deh. Kalau belum lihat, lihat aja Jawet YouTube itu mulai dengan vlog. Apa mulai dengan vlog? Nah, ya cuma simple, cuma tapi view-nya meledak dan esensinya dapat. Itulah yang harusnya kalau memang kita mau konten vlog ataupun apapun positif, bisa ngasih manfaat, bisa ngasih ilmu, dan kita bisa sama-sama membangun channel, memberikan suatu nilai lebih buat orang lain, buat penonton. Intinya gitu. Oke, okay guys, check it out. Dan di link deskripsi juga ada ya. Tetap semangat teman-teman. Ya. Jangan lupa cek tips receh berfaedah khusus untuk tips YouTuber pemula, apalagi mau tahun 2020. Persiapannya harus matang. Oke, okay, semangat. Let's go. Salam Namoy. The most disliked video in the history of YouTube. Alright, so here we are, one of the elephants. And cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts. And that's cool. And that's pretty much all there is to say.